Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, today we are going to study English. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Before we are going to study, you must prepare your book. Sebelum kita mulai belajar, kalian persiapkan buku paket kalian. Oke, untuk kali ini kita akan membahas soal latihan. Kalian persiapkan workbook kalian. Are you ready for study? Kalian siap? Oke, okay, open your workbook page 6. Oke, okay, look at page 6. Lihat halaman 6. There is lesson 1. What do you do in the morning? Nah, apakah yang kamu lakukan pada pagi hari? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang lesson 1 ini. Ya, jadi kali ini kalian hanya latihan soalnya saja yang di workbook. Oke, okay? Look at part A. Lihat bagian A. Trace the verbs. Nah, kalian tebalkan kata kerjanya. Nah, di sini ada number one, he brushes his teeth. Oke, okay? Brushes-nya kalian tebalkan. And then number two, they eat dinner. Nah, ada kata eat. It-nya kalian tebalkan juga, ya. And next number 3 and until number 4 and number 6 kalian kerjakan sendiri, ya. Ingat, ditebalkan saja. Tapi kalian lihat perbedaannya, untuk kata subjek he dan she itu menggunakan es atau s, ya. Sedangkan untuk they atau I, we, itu tidak usah pakai S, ya. Oke, next. Part B, write the missing word. Tulis kata yang kosong. Nah, di sini ada sebuah kata yang kosong. Kalian tulis, pilih yang di atas. Nah, kalian pilih. I want to give us number one, the sample. Di sini ada gambar lagi menyisir. Seorang anak perempuan sedang menyisir rambutnya. Bagian A itu adalah pertanyaan, bagian B adalah jawabannya. Question and answer. Blah blah, what do you do in the morning? Nah, di sini udah ditulis what, blah blahnya. I brush my hair. Nah, setelah kalian tulis, jangan lupa kalian tandain supaya tidak bingung, ya. For number 2 until number 3, untuk nomor 2 sampai nomor 3 kalian yang mengerjakan. Oke. Okay? Untuk acuannya kalian bisa lihat di buku student booknya. Next page, page 7, halaman 7. Look at part C, lihat bagian C. Scramble the sentence. Sorry, scramble the sentence. Oke, di sini kalian menyusun kalimat, ya. Nomor satunya sudah ada contohnya. Do the what tanda tanya. In the morning you, kalian susun. Untuk cluenya kalian cari yang kapital. Nah, di sini yang tulisannya kapital adalah what, berarti depan yang pertama. Kita susun menjadi what do you do in the morning? Okay. For number 2 until number 6 kalian kerjakan sendiri, do yourself. Okay. Next, look at part D. Lihat bagian D. Nah, di sini kita melengkapkan tabel. Tapi untuk ini kita kerjakan bersama-sama. Di sini sudah ada contoh. Oke. Okay. I wash my hair. Nah, I tidak usah menggunakan S, tapi begitu ubah jadi she, she washes her hair. Nah, my-nya berubah karena she, kalau she berubah jadi her. Kalau I jadi my. Next, they wash their hair. Nah, tidak pakai s kalau untuk they. Tadi kan menjelaskan sebelumnya. They ini menggunakan their. Next, he washes his hair. Nah, kalau he ingat pakai es atau s. Okay. Kalau untuk laki-laki his. Kalau untuk perempuan tadi her. Next, bawahnya I wake up. Untuk she, jadi she wakes up. Untuk they wake up. Untuk he wakes up. Oke. Okay. Next, bawahnya. Nah, ini nih.
She eats lunch. Pakai S. Untuk I eat lunch. Tidak usah pakai S. Untuk they eat lunch. Tidak pakai S, without S. He eats lunch. Untuk he, using S, menggunakan S, kata S. Next. They listen to music. They listen. Listennya tidak usah pakai S. Untuk I listen to music. Tidak usah menggunakan S, without S. She listens to music. Menggunakan S. Next. He listens to music. Menggunakan S. Ya, di situ yang kalian harus ingat ya, jangan sampai tertukar ya. Next. She brushes her teeth. Okay. Menggunakan S. Dan kata gantinya jadi her untuk she. Sedangkan I brush my teeth. Tidak without S, tidak menggunakan ES atau S. Kata ganti I jadi my. Next. They brush their teeth. Di sini D-nya kata ganti jadi their, tidak menggunakan S brush-nya. Next. He brushes his teeth. Oke. Di sini menggunakan S dan kata gantinya he jadi his. Ya. Ini kalian tulis di buku workbook kalian. Oke, next. Oke, next page 8, halaman 8. Look at part E. Lihat bagian E. Use the clues to write the conversation. Gunakan clue-nya. Di sini ada clue. Kalian harus melengkapi lagi, ada yang ditambahkan katanya untuk menjadi suatu kalimat atau percakapan. Di sini ada sebuah percakapan yang harus kalian buat karena ada kata yang hilang. Number one, I want to give example. Nomor satu, I want to kasih contohnya. For number two, do yourself. Kalian kerjakan sendiri ya. What he do morning? Okay, di sini ada contohnya. What does he do in the morning? Di sini ada kata does. Kalian melengkapi kata tambah does. Untuk he menggunakan does. In the-nya. Di atas tidak ada, yang kalian melengkapi dengan in the. Next, for B, jawabannya washes face. Di sini he washes his face. Jangan lupa untuk kata ganti dari he yaitu his ya. Kalau untuk she, her. Oke. Ingat. Next, for number 2, kalian kerjakan sendiri. Ingat ini kata gantinya adalah kata subjeknya adalah she ya. Oke, next page. Next part, bagian F. Find the mistake and rewrite the sentence. Cari kata yang salah dan tulis kembali kalimatnya. Next. He put on his pajamas. Di sini put-nya disilang karena seharusnya using S, menggunakan huruf S. He puts on his pajamas. Jadi ditulis ulang. Setelah salah ditulis ulang, lalu ditulis semuanya. Next, number 2. They play computer games. Di sini D-nya ada huruf S. Seharusnya apa? Next, for number 3, he brush his hair. Ini brush-nya salah. Seharusnya kenapa? Next, for number 4, she get dresses. Get-nya salah. Seharusnya apa? Okay. Next page 9, halaman 9. Look at part C, lihat bagian G. Write, kalian menulis pasangannya yang dilengkapi kalimatnya apa. Number one, I want to give a sample. Nomor satu, memnya akan berikan contoh. For number two, do yourself. Untuk nomor dua, kalian kerjakan sendiri. In the morning, Linda takes a shower. Linda, kenapa teksnya pakai S? Karena Linda adalah perempuan, dia perempuan. Jadi kalau untuk she, using S, menggunakan huruf S. Next, she bla 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 dressed. She gets. Okay, pasangannya dressed itu adalah gets. She eats breakfast.
She brushes her teeth. She brushes her hair. She goes to school. Oke, jangan lupa ini ditambahin ES, using S atau ES. Oke, untuk kata kerja ini bisa kalian lihat di student book. Jika kalian tidak tahu, semuanya ada kok, ya. Oke, for number two, judge yourself. Oke, I think enough for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.